Salam sejahtera murid-murid semua. Apa khabar murid-murid cikgu? Cikgu harap murid-murid berada dalam keadaan sihat sejahtera. Bersongket biru, pilihan hati. Di layar ini kunjung bertamu. Cikgu Christina memperkenalkan diri, niat mahu berkongsi ilmu. Pada hari ini, murid-murid akan bersama-sama dengan cikgu untuk berkongsi satu topik yang menarik. Baiklah, sebelum kita mulakan pelajaran hari ini, cikgu mahu kamu semua perhatikan video yang dipaparkan. Sebutlah kita dahulu kala di satu rimba kisah bermula si raja rimba bongkaan cala menyombong diri menyala-nyala. Si raja rimba angkuh sentiasa mendabi jaja kerana kuasa. Haiwan kecil siksa terasa menanti mati setiap masa. Tiada disangka dugaan melanda tidak terduga perangkap yang ada. Gegap dalam kurungan mata melenyap lega mengada-ngada. Si raja rimba ditimpa petaka nasib ditakdir bertukar duka. Perangkap manusia melenyap suaka meronta diri badan terluka. Dalamnya hati bukan kepala ajal menanti jiwa dan walang. Hadirnya si tikus membawa pulang lepasi diri dari petualang. Walau kecil, jiwa berani tandang membantu setulus murni. Tiada menyimpan dendam mengawani asa selamat hidup harmoni. Sekian cerita hidupan rimba saling membantu menempuh reba. Bahagia hidup cuma merimba. Semi kasih berkunjung tiba.
Baiklah, murid-murid, di dalam syair yang dilagukan serta paparan yang ditayangkan tadi juga, terdapat beberapa kata kerja yang boleh murid-murid perhatikan, yaitu berjalan, meronta, mendabik dada, dan membantu. Selain daripada kata kerja, terdapat juga beberapa kata adjektif, yaitu malu, sombong, dan sedih. Kata kerja dan kata adjektif merupakan golongan kata yang kita gunakan untuk menjawab bahagian A kertas penulisan, yaitu memindahkan maklumat. Adakah murid-murid perlu menggunakan kedua-dua golongan kata tersebut? Nantikan penerangan cikgu selepas ini. Untuk pengetahuan murid-murid, hari ini kita akan belajar tajuk memindahkan maklumat. Baiklah, cikgu harap semua murid yang berada di depan cikgu sekarang telah bersedia dengan buku nota dan pensel agar dapat membuat catatan sepanjang kelas ini berlangsung. Sebelum kita meneruskan pembelajaran kita pada hari ini, cikgu ingin terangkan apakah objektif kita terlebih dahulu agar murid-murid dapat mengenal pasti aspek yang perlu dikuasai dalam tajuk ini. Cikgu berharap selepas pelajaran hari ini, murid-murid dapat 1. Dapat membaca bahan grafik dan memindahkan dalam bentuk ayat lengkap. 2. Membina ayat pelbagai konteks dengan menggunakan bahasa yang santun. Dan yang ketiga, murid membina 5 ayat lengkap gramatis berdasarkan bahan rangsangan yang diberikan. Baiklah, sebelum kita meneruskan perbincangan kita lebih jauh, cikgu ingin terangkan kepada semua murid cikgu apakah yang dimaksudkan dengan memindahkan maklumat. Memindahkan maklumat ini memerlukan murid memindahkan maklumat yang ada dalam bentuk grafik dan memindahkan dalam bentuk ayat yang gramatis. Kertas penulisan UPSR bahagian A ini memperuntukkan 10 markah penuh. Jumlah perkataan untuk bahagian A ini tidak dihadkan. Murid-murid digalakkan agar dapat menjawab soalan bahagian ini dalam masa 15 minit. Jumlah soalan yang diperuntukkan adalah 1 sahaja berdasarkan bahan rangsangan yang dikemukakan, iaitu terdiri daripada gambar atau bahan grafik seperti gambar tunggal, gambar bersiri, poster, iklan, peta aiting, carta, pelan, graf, peta minda dan sebagainya. Ingin cikgu tekankan di sini juga murid-murid, soalan bahagian A ini merupakan soalan yang wajib dijawab. Aspek-aspek yang dinilai dalam bahagian A ini adalah 1. Penggunaan aspek kata seperti penggunaan imbuhan, kata ganda dan kata majmuk. 2. Pengolahan kosakata. Pastikan penggunaan tata bahasa, bahasa dan tanda baca tepat. 3. Isi atau idea mengandungi peluasan subjek dan peluasan predikat. Kata tanya seperti siapa, buat apa, bila, di mana, mengapa, bagaimana, boleh menjadi panduan kepada murid-murid untuk membantu membina peluasan ayat pada ayat keterangan. Bagaimanakah setakat ini murid-murid? Cikgu berharap semua murid-murid boleh memahami penerangan cikgu setakat ini. Mari
kita teruskan. Baiklah, sekarang kita akan mengenali dengan lebih dekat tentang kemahiran memindahkan maklumat ini. Soalan bahagian ini adalah untuk menguji kemahiran murid menulis ayat yang mempunyai perluasan subjek dan perluasan predikat. Murid dikehendaki membina dan menulis 5 ayat yang lengkap berkaitan dengan gambar atau bahan grafik yang diberikan menggunakan ejaan dan tata bahasa yang tepat. Untuk melengkapkan bahagian A ini, murid-murid mestilah membina 5 ayat. Bilangan ayat mestilah tidak boleh kurang atau lebih daripada 5 ayat. Gunakan nombor 1, 2, 3, 4 dan 5 atau A, B, C, D dan E bagi setiap ayat. Murid-murid hendaklah membina ayat yang gramatis. Setiap idea atau isi mestilah ada perluasan subjek dan perluasan predikat. Murid-murid haruslah memastikan ayat yang ditulis tiada kesinambungan cerita. Ingat murid-murid, ayat yang dibina mestilah menggunakan laras yang berbeza. Seterusnya, cikgu kongsikan langkah-langkah membina ayat dengan mudah. 1. Baca arahan dengan teliti dan fahami kehendak soalan. Kenal pasti perkataan-perkataan seperti aktiviti, situasi, cara-cara, kebaikan-kebaikan atau langkah-langkah yang terdapat dalam arahan yang diberikan. 2. Garisi perkataan tersebut agar murid-murid tidak terpesong dari kehendak soalan. 3. Perhatikan gambar atau bahan rangsangan yang diberikan. Bulatkan objek seperti manusia atau aktiviti-aktiviti yang terdapat dalam gambar. Sebaik-baiknya, pilih gambar yang lebih besar dan jelas kepada gambar yang lebih kecil. 4. Terdapat 2 jenis gambar atau bahan rangsangan yang diberikan, sama ada dalam bentuk gambar tunggal atau gambar bersiri. Cikgu berharap murid-murid dapat mengikuti penerangan cikgu sehingga setakat ini. Baiklah, mari kita teruskan. 5. Setelah memastikan langkah-langkah di atas, murid-murid dikehendaki mencatatkan kata kerja yang sesuai bagi setiap aktiviti yang terdapat dalam gambar. Sekiranya soalan berkenaan meminta murid-murid membina ayat berdasarkan situasi, murid-murid hendaklah mencari kata adjektif yang sesuai berdasarkan gambar dan bahan rangsangan yang diberikan. 6. Gunakan kata nama am, kata nama khas atau kata ganti diri kita bagi watak-watak yang terdapat dalam gambar. Elakkan 1. Pengulangan perkataan. 2. Kesalahan tanda baca. Dan 3. Elakkan kesinambungan antara satu ayat dengan satu ayat yang lain. Ingat murid-murid, pastikan setiap ayat ditulis dengan kemas dan jelas. Seperti yang cikgu terangkan pada awal pembelajaran tadi, penguasaan kosakata amat penting untuk memperoleh markah yang cemerlang. Oleh itu, cikgu akan kongsikan beberapa kosakata yang biasanya digunakan. Baiklah, paparan berikut menunjukkan contoh-contoh kata kerja.
Fikirkan aktiviti atau situasi yang biasa berlaku atau murid-murid lakukan. Contohnya adalah antara murid dengan diri sendiri, murid dengan ahli keluarga, murid dengan kawan-kawan, dan murid dengan masyarakat. Pastikan murid-murid memahami kosakata sama ada kata kerja atau kata adjektif bagi situasi-situasi yang cikgu sebutkan tadi. Bagi memudahkan murid-murid memahami penggunaan kata kerja, cikgu bahagikan contoh kata kerja mengikut tempat. Kita biasanya melakukan aktiviti di rumah bersama ahli keluarga kita sendiri seperti ayah, ibu, abang, kakak dan adik. Contoh aktiviti yang biasanya kita lakukan di rumah pula boleh dibahagikan kepada ruang tamu, dapur dan lain-lain lagi. Sebagai contoh, di ruang tamu aktiviti yang biasa dilakukan adalah A. Menonton televisyen, B. Melipat pakaian, C. Bermain alat permainan, D. Mendengar muzik atau mendengar radio, E. Membaca akhbar. Di dapur pula, aktiviti berikut merupakan antara contoh aktiviti. A. Mencuci sayur, B. Menanak nasi, C. Mencincang daging, D. Menghiris bawang dan E. Menjerang air. Kemudian, kita akan lihat pula aktiviti yang biasa dilakukan di sekolah iaitu di dalam bilik darjah. Aktiviti ini kebiasaannya kita lakukan bersama kawan-kawan. A. Mengelap tingkap, B. Menyapu lantai, C. Membuang sampah, D. Mengangkat meja, E. Memadam papan putih, F. Membaca, G. Berjalan, H. Menyusun meja, I. Berdiri dan J. Mencatat nota. Seterusnya, aktiviti yang biasa kita lakukan bersama anggota masyarakat. Contohnya, sewaktu aktiviti gotong royong di Dewan Masyarakat. A. Mengecat dinding, B. Mencuci longkang, C. Menyabit rumput, D. Mencangkul tanah, E. Menanam bunga, F. Menyusun meja, G. Memotong kayu, H. Mengangkat pongkes, I. Membancuh air dan J. Menyapu sampah. Baiklah murid-murid, setelah kita melihat contoh-contoh kata kerja bagi aktiviti di rumah, di bilik darjah dan dewan masyarakat, seterusnya kita akan cuba menjawab latihan ini bersama-sama. Sila perhatikan gambar berkenaan. Baca tajuk dan fahami kehendak soalan. Mari kita baca soalan bersama-sama. Tulis 5 ayat yang lengkap tentang aktiviti yang terdapat dalam gambar. Baik, sekarang murid-murid hendaklah mengenal pasti aktiviti yang terdapat dalam gambar. Setelah itu, kita akan lengkapkan jadual ini. Setiap ruang pada bahagian atas jadual ini diisi dengan perkataan siapa, aktiviti dan keterangan. Siapa mewakili kata nama bagi watak yang digunakan dalam ayat. Kata kerja pula mewakili aktiviti yang terdapat dalam gambar, manakala ayat keterangan pula merupakan perluasan ayat. Ayat keterangan di bahagian perluasan ayat ini boleh dibina dengan menggunakan kata tanya sebagai panduan perluasan ayat. Ingat, sekiranya soalan menghendaki murid-murid membina ayat berdasarkan situasi dalam gambar, jangan lupa gunakan kata adjektif yang sesuai. Baik, kita lihat
Contoh yang pertama, gambar yang dipaparkan menunjukkan gambar sebuah keluarga yang berada di ruang tamu. Seperti yang telah cikgu terangkan pada awal pembelajaran tadi, fahami kehendak soalan. Baca tajuk dengan teliti, kemudian bulatkan 5 aktiviti yang terdapat dalam gambar tersebut. Dan catatkan aktiviti bagi setiap gambar berkenaan. Baiklah, teliti gambar tersebut dan catatkan 5 aktiviti dalam gambar. Sila catatkan dan baca bersama-sama aktiviti tersebut. 1. Melipat baju. 2. Membaca akhbar. 3. Mengajar adik-adik. 4. Menatang dulang. Dan yang kelima, menggantung gambar. Bagi aktiviti yang pertama, siapa? Kita akan pilih kata nama khas iaitu Puan Siti. Apakah aktiviti Puan Siti di dalam gambar tersebut? Melipat pakaian. Untuk bahagian keterangan, kita akan bina perluasan ayat seperti berikut. Sebelum, disimpan ke dalam almari. Ayat yang lengkap akan berbunyi, Puan Siti sedang melipat pakaian sebelum disimpan ke dalam almari. Baiklah, untuk aktiviti seterusnya. Siapakah di dalam gambar? Encik Ali. Apakah aktiviti yang dilakukan oleh Encik Ali? Sedang membaca akhbar. Kata tanya yang sesuai untuk kita guna bagi membantu perluasan predikat adalah di mana dan kenapa. Di atas sofa untuk mengetahui perkembangan dan isu-isu semasa. Ayat yang lengkap akan berbunyi, Encik Ali sedang membaca akhbar di atas sofa untuk mengetahui perkembangan semasa. Baiklah, ayat yang ketiga. Siapa murid-murid? Aminah. Apakah aktiviti yang sedang Aminah lakukan? Mengajar Azman dan Sarah membuat latihan dalam buku. Untuk perluasan ayat, murid-murid boleh menggunakan kata tanya di mana. Menjawab latihan dalam buku di atas permaidani yang terletak di ruang tamu. Maka ayat lengkap akan berbunyi, Aminah sedang mengajar Azman dan Sarah menjawab latihan dalam buku di atas permaidani yang terletak di ruang tamu. Baiklah, kita lihat aktiviti seterusnya. Siapa dalam gambar murid-murid? Makcik Yah. Apakah aktiviti yang sedang dilakukan oleh Makcik Yah? Menatang dulang. Kata tanya yang boleh digunakan bagi membantu perluasan ayat ialah kenapa? Kenapa Makcik Yah menatang dulang yang berisi segelas air untuk diberikan kepada Amar? Maka ayat yang lengkap akan berbunyi, Makcik Yah menatang dulang yang berisi segelas minuman untuk diberikan kepada Amar. Baiklah, seterusnya, siapa dalam gambar tersebut? Amar. Apakah aktiviti yang sedang Amar lakukan? Menggantung gambar. Kata tanya yang boleh digunakan untuk membantu perluasan ayat ialah kenapa? Supaya ruang tamu menjadi ceria. Ayat lengkap akan berbunyi, Amar menggantung gambar di dinding supaya ruang tamu menjadi ceria. Bagaimana setakat ini murid-murid? Cikgu harap semua murid-murid masih dapat memberikan perhatian terhadap pengajaran sehingga setakat ini. Baiklah, untuk menguji kefahaman murid-murid berkaitan tajuk pelajaran pada hari ini, cikgu telah menyediakan latihan untuk kita bincangkan bersama-sama. Sudah bersedia semua? Mari kita mulakan. Mari kita baca tajuk bersama-sama.
lihat gambar di bawah dengan teliti. Tulis 5 ayat yang lengkap tentang aktiviti yang terdapat dalam gambar. Baiklah, kita akan bincang jawapan latihan ini bersama-sama. Mari kita mulakan. Berdasarkan soalan ini, murid-murid dikehendaki menulis 5 ayat yang lengkap tentang aktiviti yang terdapat dalam gambar. Murid-murid haruslah menyenaraikan kata kerja yang terdapat dalam gambar. Perhatikan gambar atau bahan grafik yang diberikan. Bulatkan objek seperti manusia atau aktiviti-aktiviti yang terdapat dalam gambar. Sebaik-baiknya pilih gambar yang lebih besar dan jelas kepada gambar yang lebih kecil. Kemudian catatkan di dalam jadual seperti mana yang cikgu telah ajar sebentar tadi. Baiklah, sekarang sebutkan dan catatkan aktiviti yang terdapat dalam gambar bersama-sama. 1. Mencantas pokok. 2. Mengorek longkang. 3. Membuang air bertakung. 4. Menyapu sampah. Dan 5. Menanam pokok bunga. Setelah murid-murid selesai mencatat 5 aktiviti yang terdapat dalam gambar, murid-murid boleh membina ayat yang lengkap dengan bantuan jadual yang telah cikgu ajar pada awal pembelajaran tadi. Baiklah, ayat yang lengkap akan berbunyi 1. Encik Atan mencantas pucuk pokok dengan menggunakan sebilah gunting yang besar. 2. Pak Cik Abu mengorek longkang untuk mengeluarkan kotoran yang tersumbat agar aliran air di dalam longkang lancar. 3. Ahmad membuang air yang bertakung di dalam pasu-pasu yang terbiar bagi memastikan nyamuk tidak membiak. 4. Fatimah sedang menyapu sampah yang bertaburan agar kawasan tersebut menjadi bersih. 5. Abu sedang menanam pokok bunga di dalam pasu bunga agar kawasan tersebut menjadi ceria. Baiklah, cikgu harap penerangan cikgu dapat membantu murid-murid menjawab bahagian A, kertas penulisan dengan lebih baik. Cikgu berharap murid-murid akan mendapat manfaat daripada kelas kita pada hari ini. Sebelum cikgu mengundur diri, terimalah serangkap pantun daripada cikgu. Seni dinding, anyaman kajang, bolos pancar sinaran pagi. Jika ada umur yang panjang, di lain masa berjumpa lagi. Sekian, salam sejahtera dan jumpa lagi.